Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam menuju pagi dun sanak talang sarweh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mencuba berbagi tutorial cara memainkan bansi pada dun sanak semua. Semoga bisa bermanfaat. Sebelum saya memulai tutorial memainkan bansi ini, mari bantu like, subrek channel ini agar channel ini bisa terus berkembang. Bansi ini merupakan salah satu alat musik tiup yang ada di Minangkabau. Terbuat dari jenis bambu dan biasanya disebut dengan talang. Memiliki 8 lubang nada, 7 lubang di bagian depan, 1 di bagian belakang, dan 1 lubang sebagai sumber suara. Oke, baiklah. Langsung saja ke tahap teknik dasar memainkan bansi. Nah, untuk tahap pertama, dun sanak harus tahu dulu bagaimana posisi dari penjarian ketika kita memainkan bansi. Nah, untuk posisi penjariannya, lubang di bagian bawah ditutup dengan jempol, jempol, telunjuk, jari tengah, jari mana. Nah, seperti ini. Nah, tunyo. Dan bansi yang saya mainkan ini di nada dasar Do sama dengan C. Di nada C. Nah, untuk tahap selanjutnya kita belajar solmisasinya. Nah, pada lubang bagian bawahnya tidak ditutup dun sanak, rekan-rekan semua, langsung saja. Nah, untuk nada fa-nya sedikit berbeda dengan recorder. Ditutup dan ini dibuka. Nah, ini. Proses ini dilakukan berulang-ulang sampai jari kita tidak kaku lagi, teman-teman semua. Oke, tahap selanjutnya kita belajar teknik garis tiak. Teknik yang biasa sering terpakai di dalam permainan bansi. Nah, langsung saja.
proses ini dilakukan sampai jari kita itu tidak terasa kaku lagi saat kita memainkan bansi. Nah, seperti itu dan sana kesadarannya. Nah, untuk teknik selanjutnya yaitu teknik sai dan sana. Nah, langsung saja. Gabung dengan teknik garis tiak. Oke, selanjutnya saya akan mencoba memainkan lagu pelayaran. Oke, sekian tutorial teknik dasar cara memainkan bansi dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa like, subscribe channel Talang Sarwe supaya channel ini bisa terus berkembang. Sampai jumpa di video tutorial-tutorial selanjutnya.